Oke guys, nice trip, selamat pagi. Pejuang rupiah antar Kalimantan. Ada dulu aku ngojek sampai mata ke Tayan pakai SS dia ada tidur. Iya emang mana mobilnya lari ke sana sini gitu.
Oke, mantap nih, ini tikungannya nih. Kau lihat jalan tidak kalau kita yang lewat kalau pikir dia lagi jalan aku wajar lah. Iya. Tapi kan jalan ini bukan punya kau, pemerintah. Jalan itu punya pemerintah. Ini paling dulunya jalan logging. Oh iya. Jalan. Jalan logging jalan sawit pesawitan ini kan. Aneh kan. Sawit. Kenapa jadi dekat lagi dia? Jauh-jauh kan. Enak kayaknya mobilnya ini, mobil dia ini. Yes. Suaranya halus. Santai mas, beri salam dulu mas. Lapar. Oh lapar. Lapar dia bilang. Nanti pulangnya baru foto di kantornya itu ya. Pulangnya kita masih siang di Batas. Malam. Mau malam ya? Ada rest terakhir, aku tuh mau foto kok. Belum rest terakhir. Dua jam mampu nih nak ambil video. Lebih kayaknya. 128. Mari mau coba lagi kan. Ini, oh tak boleh dong. Baru kan seminggu. Aku pengen Xiaomi itu lah. Tak ada stoknya. Gampan lah ini. Berapa mas? Redmi Note 8 Pro 3 juta lebih boy. Aku duitku 3 juta pas. Emang aku pengen belikan buat istri aku. Rupanya istri aku malah pengen apa yang lama. Ya aku pengen apa lah. Siapa? Tawa. Kocak orangnya mukanya, boy. Jadi
kita tuh gak sungkan gitu pak, gak risih. Kalau kayak Yuli kan kita masih risih, walaupun dia doyan gurau kan. Iya. Jadi tidak. Kayak preman. Iya. Habis antri. Kamarnya baru ya? Hah? Baru ya? Dia kan arah pulang. Lumayan lah. Papa juga kita kok arah pulang kan? Tutup bensin ya.